が世界最高峰だ。これが俺のローリングアロージャンピングオーバーヘッドシュートだ。Halo teman-teman, balik lagi channel gue Xmtech. Kita balik lagi teman-teman ke Kapten Tsubasa Dream Team. Kali ini ada update yang cukup penting ya teman-teman. Untuk tanggal 15 Dream Collection ya, Dream Collectionnya tanggal 15 September teman-teman. Ya ini perdana dua pemain baru. Ya yang satu sebenarnya sih nggak baru-baru amat, cuman eksklusif teman-teman. Pertama kali pakai baju timnas ya, JJ Ochado ini, sama yang kiri Ochado, yang kanan ini Bobang teman-teman. Jadi ini dua-duanya Nigeria ya, dua-duanya Nigeria. Detail seperti apa kita belum dapat infonya ya. Yang jelas Ochado ini pasti ada skill dribble, ada skill shoot teman-teman, ada skill shoot ya. Kalau nggak salah namanya no rotation shoot atau enggak triple S ya. Ya kalau teman-teman lihat ini kelihatannya Ochado ini mungkin bakal nongol di Golden 23 ya, Golden 23 Nigeria atau enggak Rising Sun Nigeria. Cuman kalau gue sih kayaknya gue lebih yakin ini Golden 23. Ya yang kanan ini Bobang, dan Bobang cuma ada DC ya. Nah nggak tahu yang apa namanya yang baru ini dapat skill apa ya, mungkin dapat ground shoot mungkin ya. Oke, terus ada pemain Dream Collection yang dapat hidden ability evolution. Kali ini Vulcan teman-teman, jin Arab ya. Vulcan yang merah tapi bukan yang biru ya, karena Vulcan DC itu ada dua ya. Solidnya tim skillnya berubah jadi T-type, non Japan plus 15%, terus inset master 30%, terus bond ya 3 toughness Asian player plus 1,5%, sama special skill force up 40%, force momentum 40%, tapi ada chance-nya 30%. Ya ini kayaknya tetap nggak kepake teman-teman, kalau menurut gue ya tetap nggak kepake menurut gue sih ya. Karena apa ya, selain cuma dua, memang kalau force-nya nyala, ini 40% ini nyala, lumayan gede untuk ukuran header, tapi tetap masih banyak yang lebih kuat daripada Vulcan ini ya. Oke, kita lihat apa namanya. Ini ada daily free ya. Terus yang ini teman-teman ya, hati-hati. Ya hati-hati. Ini memang setiap hari ya kalau kita lihat ya. Paid DB ya, guaranteed SSR 1 ya. Kalau kita lihat gambarnya, wah ada ini ya, ada Tsubasa ya kan, Tsubasa baru nih, ada Margus Spearhead sama Gentle baru ya. Tapi kalau 1% itu guaranteed SSR, ini bukan artinya teman-teman pasti dapat salah satu dari tiga ini ya. Karena ini isinya sebenarnya SSR tiket juga, cuman memang mungkin persentase nya mungkin sama aja sih dibilangnya, 1% juga semua ya, 100 SSR. Jadi kalau menurut gua ini yang namanya banner trap teman-teman ya, jadi dipikirin matang-matang. Kalau nggak perlu jangan digacha. Oke, ini mini Dream Collection-nya. Terus kita lihat yang baru ya, kita lihat yang baru. Santananya dulu nih. Ya lobolnya good nih Santana. Valencia masih ya. Shootnya 8700 teman-teman, dribble 7100, passing 6200 ya. Defense-nya kecil. Speed-nya 5900, power 7200, teknik 6000. Solid agility type non Japan 20. Penalty area master 15%. Nggak ada skill baru teman-teman ya. Rolling arrow jumping overhead. Paling barunya ini nih ya, pembaruan sedikit ya, tornado arrow skywing shot yang A, sama ini flying cyborg nih ya. Jadi kayaknya ini buat jadi bahan colokan aja sih kalau gue, menurut gue ya teman-teman ya. Meskipun statusnya sih nggak jelek-jelek amat, standar untuk pemain debut ke debut umumnya. Tiga pemain klub
toughness 2.5% ya bondnya. Terus ada snow resistant, inset master juga 15%. Sama high ball request ya. High ball request nih kalau terima bola 80% high ball ya. Oke, kita lihat yang rivalnya. Rival shootnya 8.800. 8.800 ya. Dribblenya 6.500, passingnya 6.600, tackle 6.000, intercept 5.800. Speednya 5.300, powernya 7.400, teknik 5.900. Untuk ukuran pemain debut sih cukup oke teman-teman ya ini ya. Tapi staminanya lagi-lagi nih, staminanya lagi-lagi Rivaul nggak bisa nyentuh yang namanya kayaknya 1.100 itu susah banget kayaknya Rivaul ya. 1.100 ke bawah semua, kecil-kecil ya. Solid S-type club 20%. Terus club killer 20% versus pemain club. Ya mungkin ini salah satu pembunuh Genzo baru yang biru. One trap overhead kick 475. Nah kalau yang ini baru ya, one trap overhead kick. Terus golden hawk shoot sama revolver turn. Ini baru gak ya? Kayaknya baru ya singkat gue ya. Coba ya nanti kita cek ya revolver teman-teman ya. Agility type non-japan plus 2, snow resistant, cancel block, skill, sama high ball request juga. Ya dari dua ini teman-teman, kalau gue bisa ngomong ya, ini sebenarnya dua-duanya ini kelasnya setara ya. Umum lah, standar untuk ukuran pemain debut ya. Sekali lagi ini pemain debut teman-teman, jadi ini bakal masuk yang namanya di pool SSR tiket nanti ya. Jadi terserah mau digacha apa enggak. Cuman kalau menurut gue enggak tertarik sih kalau gue mah ya. Karena ini pemain debut juga. Udah gitu mungkin kalau yang Owairan ini, kelihatannya kalau yang Owairan ini baru limited ya. Jadi lebih bagus Owairan yang ini jauh teman-teman daripada yang dua yang tadi ya. Oke sebentar gue mau lihat rivalnya dulu ya teman-teman ya. Gue penasaran nih, itu skill baru gak ya dari Paul. Dari Paul ini tuh oke, okay, high jumping volley shoot ya. Yang tadi momentumnya sih 475 ya. Momentumnya 475. Oke, okay, yang tadi berarti skill baru teman-teman ya. Skill baru momentum 475. Tetap boros ya untuk ukuran Rivaul. Ya, Rivaul kos staminanya gede-gede semua ya. Oke, okay, jadi gua bakal gacha biasa aja teman-teman. Ya, gacha single terus. Gacha Dreampot ya mungkin ya. Dreampot belum ini gua. Belum gua buka. Ya nanti gue bakal gacha teman-teman kayaknya di Dream Collection ya. Kelihatannya gue lebih tertarik dengan pemain baru, dan itu kayaknya pemain baru bakal cukup GG karena pemain Dream Collection sekarang bagus-bagus semua. Ditambah lagi bondnya juga cakep-cakep semua ya, bondnya juga cakep-cakep semua. Jadi untuk urusan lebih penting mana ya, pasti Dream Collection lebih penting ya dibanding pemain debut sekarang ya teman-teman ya. Pemain debut itu jatuhnya cuman buat apa ya, kayak nyelesain raid skenario kayak gitu-gitu ya. Pokoknya pemain yang ada resisten cuaca itu lebih ke arah memang kelarin misi yang namanya raid skenario ya, challenge road time attack gitu ya, seperti itu sih. Oke kita keteng-keteng, siapa tahu keteng-ketengan dapat kan, kita juga nggak tahu. DB menipis, DB-nya sudah habis teman-teman, DB-nya lagi stop beranak, belum ada yang banner yang memancing untuk DB-nya beranak.
ya, karena event-eventnya, pemain-pemainnya yang dikeluarin belakangan ini lesu semua, ya nggak ada yang menarik sih kalau buat gua. Aduh. Oke, kita buka multinya yang free ya. Nah, ini Espadas baru ya, teman-teman ya. Espadas baru nih. Oke. Ayo dong. Oke, ada chance sikat. Roberto. Espadas gitu kan. Espadas itu dua dong. Biru nih. Dan bate. Espadas. Aduh, ai. Kemana Espadasnya ya? Kampret. Aduh. Oke, kita buka, teman-teman. Kita buka. Lanjut. Sesar. Misaki ku nasu. Ngasih sesar. Wah, gila. Pull kedua, cuy. Multipull kedua dapat. Gila, gokil. Kita lihat dapat siapa nih. Wait. Ah, lumayan teman-teman Levin. Ini baru gue bisa ambil skillnya buat gue colok ke Levin Rice, Levin Way ya, yang baru ya, yang dari anniversary kemarin. Oke teman-teman, segini aja videonya kali ini. Ya sekali lagi gue ingetin teman-teman, tanggal 15 Dream Collection, dan Dream Collectionnya itu bener-bener pemain baru, Ochado. Ya jadi teman-teman pikirin nih sekali lagi. Kalau menurut gue, saran gue gak perlu digacha ya, keteng-keteng aja untuk banner-banner yang sekarang, banner-banner debut, kecuali kalau mau gacha banner Owairan ya. Oke, jangan lupa subscribe teman-teman. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di next video.